Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis kalimat yang disusun dalam kesatuan menjadi sebuah paragraf. Kalimat sendiri merupakan satuan bahasa terkecil yang terdiri dari kata atau rangkaian kata untuk mengungkap gagasan yang utuh. Selain itu juga kalimat melengkapi sebuah makna baik melalui lisan ataupun tulisan. Kalimat dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah kalimat rumpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rumpang dapat diartikan sebagai kata sifat maupun kata benda dengan inti arti kata yaitu sela atau berongga. Jika dikaitkan dalam pengertian sebuah kalimat, maka kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya, sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menguji kemampuan pembaca untuk mengenali dan menyempurnakan kalimat yang dibacanya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut ini.